Selamat sore. Lo ini kok dari New Zealand ini siapa? Saya telepon dari Belanda. Oh, dari Belanda. Oh, oke. Iya. Yo 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 ya, apa ini kok Belanda bisa kesasar ke saya ini? Hah? Gimana gimana kabarnya Belanda? Enggak, saya itu sering sering ikuti ikuti apa video-videonya Mbak 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 Yuli di Facebook gitu kan. Saya senang banget gitu. Karena saya sendiri kan mantan TKW. Oke. Dulu 10 tahun di Hong Kong gitu. Kok bisa kesasar ke Belanda ngapain? Saya nikah, jadi menetap di sini sekarang, Mbak. Ayo, syukur, 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 syukur. Orang mana? Asli orang mana ini? Orang Belanda. Bukan, maksudnya Indonesianya orang mana? Oh, saya orang NTT. Seorang NTT bisa dapat jodoh orang Belanda. Tuhan itu maha baik. Iya, betul. Berkat Tuhan itu mengalir pada kita yang percaya. Iya, amin. Ada cerita yang ingin disampaikan ke saya? Enggak, saya tiap kali kalau nonton apa videonya Mbak Yuni itu saya teringat kembali itu semua yang pernah saya rasakan dulu waktu di Hong Kong gitu loh. Pernah nonton YouTube-nya enggak, sayang? Tiap kali sering nonton gitu. Berarti kamu tahu kan saat ini kamu sudah masuk di YouTube loh. Oh ya. Pingin menyapa teman-temanmu yang ada di Hong Kong enggak? Boleh. Selamat pagi semua, apa kabar? Cuman gitu aja, saya nggak tahu mau ngomong apa gitu. Ada saya cerita. Terima kasih untuk Mbak Yuni karena sudah bantu teman-teman saya. Saya rasa semua TKW di Hong Kong itu teman-teman saya karena saya pernah berada di sana gitu. Terima kasih, terima kasih. Kenapa memutuskan untuk menikah sama orang Belanda? Ada ceritanya nggak? Saya pernah punya cowok, saya punya cowok di Indonesia gitu. Terus dia itu sering minta uang ke saya sering kirimin gitu. Tapi ya kalau dia SMS-in ke saya, paling SMS-nya cuma sayang, SMS-nya sudah masuk, uangnya sudah masuk, pulsanya sudah masuk gitu. Cuma itu aja, nggak pernah bilang apa kabar kayak ini itu. Tiap kali SMS cuma minta uang aja, uang pulsa aja gitu. Jadi enggak. Udah saya bilang ya udah laki-laki ini enggak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Ya udah aku bilang sudah saya kapok aku orang Indo gitu. Menikah sama orang Belanda? Menikah sama orang Belanda punya anak enggak? Saya sudah menikah sejak tahun 2018 tapi kita belum punya anak gitu. Oke, masih belum punya anak. Ya pasti Tuhan jika Tuhan percayakan sama kita kapanpun kita bisa punya anak. Benar enggak? Iya, amin. Jadi di Hong Kong dulu ada cerita apa? Di Hong Kong dulu ada cerita apa? Di Hong Kong itu, pokoknya saya tuh pernah hampir bunuh diri loh. Tapi saya senang banget lihat Mbak Yuni sekarang itu loh, karena senangnya gini orang-orang ya teman-teman saya yang TKW di Hong Kong sekarang kan mereka beruntung banget bisa ada tempat curhat gitu sama Mbak Yuni gitu. Kenapa kamu dulu sampai seperti itu? Tapi kita dulu itu kan nggak ada, jadi apa-apa itu pendam sendiri gitu. Oke, jadi teman cerita gitu. Ya dulu kan lain dengan yang sekarang. Sekarang kan sudah pada perubahannya sudah pada ke arah yang lebih baik kan sekarang. Jadi kamu mendukung dengan adanya YouTube ini gitu? Iya, saya senang banget gitu. Saya bilang aduh. Bersyukur banget yang mereka punya Mbak Yuni sekarang sedikit-sedikit bisa ada masalah dikit bisa telepon bisa curhat gitu nggak dipendam sendiri dalam hati gitu sampai stres bisa mau bunuh diri segala macam. Kamu dulu pernah mau bunuh diri kenapa alasannya apa? Ya biasalah bank. Oh, gara-gara punya utang bank. Iya, saya kan saksi gitu. Habis pinjam terus dia kabur pulang ke Indo gitu. Terus saya sendiri yang berhasil. Ternyata dia pinjam itu mau pulang Indo gitu. Pulang Indo nggak ada uang. Saya kan baru waktu itu. Kenapa kamu percaya sama dia? Alasanmu kenapa kamu percaya sama dia? Ya, dulu kan saya baru masuk Hong Kong itu tahun 2006. Terus 2009 itu kita masih kayak culun-culunnya gitu kalau masih baru gitu kan. Betul. Apalagi orang baru kalau kita dibaik-baikin gitu. Terus tiap kali kalau liburan kita kan masih potongan 7 bulan waktu itu. Oh, jadi memperalat kamu.
Iya, ketemuan 7 bulan, terus gaji yang saya terima cuma 250. Heeh. 250 per bulan. Terus gaji sebulannya itu 3250 waktu itu. Terus giliran gajian ditipu orang. Enggak ditipu, bayar agent, tapi kan cuma 250, enggak punya itu, enggak punya uang cukup ya untuk liburan ya. Jadi kalau liburan itu kadang dibayarin bla 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 gitu ya. Sudah jadi hati itu jadi kayak orang ini baik banget gitu. Padahal dia mau menerkam kamu. Padahal dia mau menerkam iya, kamu. Iya, ternyata begitu sih. Jadi terima kenyataan ya. Iya, tapi saya emang pernah sih hampir bunuh diri sih, tapi saya biar Tuhan, saya nggak mau seperti ini gitu. Oke, bersyukur jadi karena bangkit. Bersyukur banget Tuhan jamah kita semua. Iya. Jadi hari ini, saat ini saya tidak bisa ngomong apa-apa. Sukses selalu, karena saya selalu bilang saat kita dijatuhkan sebenarnya Tuhan sedang merencanakan yang lebih indah dari kita. Karena tidak ada rencana menjadikan manusia untuk jatuh. Jadi kalau kita jatuh itu karena perbuatan kita sendiri. Jadi saat kita jatuh sebenarnya kita mau melenting lebih tinggi lagi. Itu saya percaya. Jika saat itu kamu tidak diuji, mungkin saat ini kamu tidak ada di Belanda. Benar tidak? Benar. Jadi dari situlah kita belajar, dari situlah kita mengerti bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, karena berkat Tuhan itu mengalir bagi mereka yang percaya atasnya. Iya. Sukses selalu. Mbak Yuni, saya sebenarnya karena saya sangat senang gitu, saya kadang itu terharu banget ya, sampai kadang sedih nonton video-video kayak yang dari Mbak Yuni gitu loh. Contohnya yang mana satu? Semua yang masalah-masalah itu yang bikin saya sedih itu kebaikan Mbak Yuni loh ke teman-teman saya itu. Oh, tidak. Gak usah khawatir, karena karena saya melakukan ini dengan ikhlas dan Tuhan balikan ke saya juga kok. Jadi, saya pribadi kadang-kadang saya berpikir, ya Tuhan kok kuat banget saya. Ternyata memang saya dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat yang lain. Jadi, saya sangat bersyukur sekali. Karena saya punya hati yang seluas samudra. Iya, saya kadang kayak saya kalau nonton ya Tuhan lindungilah dia, kasihan, saya bilang berkati dia gitu. Terima kasih. Banget kan, saya sekarang ngomong juga sedih. Terima kasih, jadi jangan sedih. Saya akan jadi saudaramu jika saya ada rezeki, jika saya diberikan umur panjang, jika saya ke Belanda saya akan mencarimu. Amin, semoga cepat kesini. Bisa langsung ketemu dengan dirimu, bener nggak? Enggak, saya tuh pengennya gini, ini kan sudah akhir tahun gini, saya mau kirimin Mbak Yuni coklat gitu dari sini. Wah, menjadi GR ini saya ini, dikirimin coklat dari Belanda. Iya, dikirimin aja alamatnya ke di WA gitu, biar saya nanti kalau sudah akhir tahun hari ini, pas hari ini kan, saya belanja mingguan, tiap minggu belanja untuk seminggu penuh karena saya kerja kan, jadi hari Minggu itu untuk belanja, hari belanja weekly shopping gitu. Oke, terima kasih, saya akan kirimkan alamatnya. Saya dapat kiriman coklat dari Belanda. Terima kasih. Adik saya juga ada di Hong Kong dia sebenarnya. Oh, ada di Hong Kong. Masih komunikasinya bagus? Iya, sering komunikasi gitu. Oke, sukses selalu. Ada dua orang ini sih sebenarnya, yang satu adik, yang satu kakak. Tapi yang kakak baru aja masuk gitu. Oke. Mau nyebutin nama mereka? Kalau ya boleh. Tapi mereka di situ mereka bukan TKW. Mm-hmm. Kan tidak semuanya masuk ke sini TKW. Enggak, ya. Mm-hmm. Kalau yang satu namanya Silva, itu kakak saya. Mm-hmm. Kalau adik saya itu Yeri. Yeri. Oke, salam dari Belanda ya, yang Mbak Yeri, Kak Yeri dan siapa? Siva. Silva, iya. Silva, oke. Sukses selalu, salam dari Belanda loh. Kalian disapa dari Belanda, hebat kan? Belanda dengerin Hong Kong ngoceh ya. Saya pengen kirim coklat ke mereka semua juga sih, tapi saya pikirnya gini,
pikirnya kirim sekalian ke adik saya, karena saya juga minta dikirimin itu, dikirimin apa barang juga dari sana gitu. Jadi sekalian dikirimin ke dia, baru kirimin ke, minta tolong dia kasih ke Mbak Yuni gitu, tapi dia sibuk banget gitu, jadi takutnya dia nggak ada waktu gitu, lama-lama terus simpan situ, terus coklatnya expire lagi gitu. Oke, nggak apa-apa, kirimin ke saya karena cari adikmu untuk nganterin ke adikmu. Ya. Boleh. Oke, tak kasih ya, alamatnya. Untuk adik saya kirimi langsung gitu. Oke, siap. Ya. Nanti Mbak Yuni jangan lupa itu ya, kirimin alamatnya di WA. Siap. Ya, dan saya mau terima kasih sekali lagi ya, karena Mbak Yuni sudah bantu teman-teman saya di Hong Kong gitu. Jadi mereka nggak selalu merasa sendirian. Terima kasih, sampai saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Iya. Sama-sama, dan semoga Mbak Yuni dan keluarga selalu diberkati Tuhan. Terima kasih. Selalu bahagia. Terima kasih. Iya. Dan saya rencana sih mau ke Hong Kong. Oh ya, saking itu ya, saya lupa nanya sesuatu loh Mbak Yuni. Iya, apa sayang? Saya dulu kan dulu pernah ke Hong Kong itu kan pakai data yang dipalsukan gitu. Mm-hmm. Nah, setelah saya menikah. Itu menikah dengan orang luar kan otomatis harus datanya harus asli gitu. Mm-hmm. Jadi karena datanya sudah dipalsukan, jadi saya perbaikannya di Indonesia gitu. Mm-hmm. Terus karena data saya itu saya nggak tahu dipalsukannya itu gimana gitu, tapi yang taunya saya dari Indo gitu, karena saya dulu dari Indo itu masih di bawah umur gitu, plus tahun itu belum bisa bikin KTP, jadi dipalsukan gitu. Saya pengen ke Hong Kong lagi, pengen liburan ke Hong Kong, tapi nggak tahu bisa masuk lagi nggak, kalau bukan untuk kerja, cuma liburan doang gitu. Oke, buat liburan doang kamu pasti bisa, yang penting kamu bukan kriminal. Jadi kalau cuma transit aja datang bisa, nggak ada masalah. Kan kamu tidak masuk untuk mencari pekerjaan. Jadi kalau kamu datang kan cuma pakai paspor. Jadi jangan sesekali dibawa KTP-nya Hong Kong. Oke. Bisa. Nah, KTP-nya sudah saya buang, sudah lama saya buang. Oh, oke. Berarti bisa dong. Oke. Ada yang lain lagi? Cuman itu aja, itu yang saya lupa tadi. Ya, tapi Mbak Yuni jangan lupa kasih alamatnya ya. Siap, sekarang saya laksanakan. Ya, soalnya saya mau sekarang sudah keluar, jadi sekalian saya kirimin gitu. Oke, terima kasih. Iya. Oke, terima kasih banyak Mbak Yuni. Yuk, Tuhan memberkati. Oke, sama-sama. Dah. Oke. Kaget juga deh, ini dari Belanda ya. Telepon dari Belanda, SMS ke saya. Jadi kaget saat dia bilang mau kirim coklat dari Belanda. Tidak saya duga, tidak saya sangka. Benar berkat Tuhan itu mengalir sangat cepat atas hidup saya. Saat saya memberikan pertolongan pada orang lain, ternyata Tuhan selalu memberikan sesuatu yang lebih. Saya tidak, saat saya buka YouTube ini, ya orang bilang munafik kalau tidak cari uang. Saya benar-benar tidak tahu kalau di YouTube ini ada uangnya, Mbak. Yang saya tahu, saya bekerja dan saya memberi informasi dan berbagi. Tapi uang ini saya simpan memang untuk rumah singgah, itu misi saya tetap rumah singgah, saya harus dapatkan rumah singgah. Jadi kita sama-sama berdoa. Saya nggak bisa ngomong apa-apa ya, karena ini tiba-tiba dari Belanda pingin kirim coklat ke saya. Saya sendiri tidak menyangka, Belanda bro, Belanda. Maklum saya orang kampung ya, dengar Belanda itu selalu, tenang aja Belanda masih jauh. Nah ini Belanda deket bro, mau kirim coklat lagi ke saya. Ayo, siapa teman-temannya? Saya tidak begitu suka coklat, tapi saya penggemar coklat. Lah, ya apa mis? Nggak tahu, saya itu suka banget. Nggak makan coklat. Tapi anak saya suka. Saya pribadi, saya tidak suka coklat. Tapi saya itu penggemar coklat hitam itu. Saya sangat suka sekali coklat hitam yang original itu. Pahit, tapi saya suka banget. Jadi, yang dari New Zealand, terima kasih sekali. Saya tidak menduga video saya sampai ke negara Belanda. Siapa sih saya ini? Dan ternyata ada doa mengalir dari Belanda atas hidup saya. Tuhan pakai saya untuk menjadikan berkat saudara-saudara yang ada di Hong Kong. Saya nggak tahu mau ngomong apa lagi. Terima kasih Tuhan.
sudah memakai saya menjadi saluran berkat bagi orang lain. Saya baper, jadi saya minta maaf. Itu aja dari saya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.